Dia yang menyelit, kemudian nak salahkan pemandu lori pula. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang pemandu dirakam cuba menyelit di hadapan lori, hingga menyebabkan berlakunya kemalangan. Menerusi rakaman dashcam yang dikongsikan dapat dilihat, pemandu kereta tersebut langsung tidak mahu mengaku kesalahannya, malah mengatakan pemandu lori yang menjadi punca kerana telah memandu hingga makan side. Oh!